Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam sarobi. Oke sahabat saya, ya, nah, di depan saya ini ada jenis bahan bonsai cemara sinensis, ya. Jadi ini enggak beraturan seperti ini, ya. Ini memang sudah diprogram, ya. Cuman untuk programan ini kurang apa ya, kurang maksimal. Intinya dulunya cuman ditawar-tawari seperti itu aja. Jika ditentukan mana yang mungkin dipakai dan yang enggak dipakai, ya. Jadi di sini kita coba untuk program supaya terlihat lebih bagus. Kalau seperti ini kalau bisa, ya, kurang begitu bagus. Kita coba program supaya kedepannya, karena ini bahan, ya, kedepannya supaya terlihat lebih menarik lagi. Oke. We'll be right back.
Oke, selamat malam ya. Setelah saya program hasilnya seperti ini ya, kita bikin dia kayak slanting atau melingkar ya, yang mempunyai gerakan meliu-meliu. Jadi untuk batangnya ini berkarakter ya, mempunyai gerakan. Jadi untuk atasnya juga kita bikin gerakan untuk percabangannya, ranting kita bikin dia banyak lingkaran. Oke. Untuk hasilnya seperti ini sobat manusia. Nah, yang tadinya banyak cabang kita sisakan cuma 2 cabang sehingga tampilannya sekarang jadinya seperti ini. Oke sobat manusia, untuk program hari ini dari jenis bonsai atau pohon bonsai cemara sinensis ya, ini tinggal pelebatan saja sudah terlihat cantik ya. Kalau seperti ini sudah siap pajang, kita tinggalkan di potnya. Cuman ini potnya masih belum ada, jadi kita bikin seperti ini aja dulu. Nanti kedepannya kalau nanti sudah berkembangnya bagus, sudah lumayan lebat, baru kita ganti potnya. Oke sobat manusia, untuk video kali ini mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sahabat bonsai yang suka dengan program-program bonsai. Oke sahabat bonsai, terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, juga subscribe-nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video baru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.